Iya, no, Dene. Luwian leluhuran. Oh, berarti yang itu. Yang cuma Arab. Bersyukur. Bersyukur, no, bakat gisi ke yang kemakin, gitu lah. Dengan kenyataan sekarang masih kayak gimana? Masih belum. Ya, belum. Masih karena kegiatan aja. Kemungkinan nanti ya bisa mengalih kegiatan dua kali, bisnis ditambah kerja sawah. Harus untuk memperhitungkan waktu, sekian jam ke sawah, sekian jam berbisnis. Karena nggak sih ada yang mau beli niki sawahnya ya? Kalau orang minta kan ada aja. Tapi ayah nggak jual. Makin kan jadi yang cara apa nih semboyan. Uang sudah mata uang, aduh, Eropa. Mata uang Eropa kan euro. Uangnya sudah meyuran di Bali. Kalau dari subaknya ada awik-awiknya tentang nggak boleh petani ini ngejual sawahnya gitu? Kira-kira dari yang ada dari kantor desa diusahakan tidak boleh jual, tapi dalam keadaan situasi ekonomi keluarga itu yang mana? Memukul pengembara, kita tidak mengizinkan kemauannya dia tidak mampu. Sudah selesai ya, kalau bisa ya Kak Anet terus menyendiri dia ngambilin, kalau tidak di mupahang nyemprot gitu. Okay. Nyemprot ke asing bani menderis gitu, metraktoran gitu, mupahang gitu ya, ada pemeliharaan nih ya kan ya Kak nenek agan kakek agan gitu, penting orang ngerabu nyemprot ben kene itu ke nasil daun dasil buah itu ya karena deris mupahang gitu. Nini tak jajah sing nini nyen sawah niki semakin bede anggona ngebangun rumah kenten. Kudiang mana keadaan terserah, kalau di belakangan, kalau sekarang tidak gitu. Kalau nah mudah-mudahan ya pang untuk selanjutnya ya nyen anu generasi penerus yang isi ne gitu pun dicari ben kene. Nah ya dan pun api mesing tiang nu aja kak gitu pun tiang orang. Tengke ada keadaan seremang benyang aja tiang sing bani penekan ya anak kita. Nak yo generasi penerus ya kuja aja mani kita tuh. Aduh. Desa kita itu di Bengkel ini memang lebih banyak sudah termasuk LSD namanya sekarang, lahan sawah dilindungi. Jadi orang nggak bisa lagi merubah fungsi lahannya dari sawah menjadi pemukiman gitu. Aturannya sudah ada sebenarnya. Nah dari aturan itu juga nggak cukup kan sebenarnya, karena kebutuhan masyarakat ada keinginan, apalagi kita ada gempuran-gempuran kemajuan pariwisata gitu, yang which is notabene sebenarnya kita diminta juga untuk mempertahankan wilayah pertanian kita. Jadi makanya dari awal program yang saya bawa itu adalah program yang selalu berpihak kepada petani. Jadi petani ini tetap mempertahankan pertaniannya, kemudian hasilnya kita beli, kemudian dari sini ada terjadi perputaran ekonomi di dalam maupun ya di dalam lah, di dalam desa. Nah kalau misalnya kita membuat jalan yang terlalu lebar, itu akan berdampak lain nanti, malah jadi akan ancaman, karena terlalu lebar jalan yang kita buat, ancamannya adalah mereka akan mengkonversi lahannya bukan untuk pertanian malahan. Nah, makanya kita buat jalan kecil aja khusus untuk supaya mereka bisa ngangkut pupuk gitu lah intinya.
mengangkut pupuk. Sebenarnya teknologi yang paling gampang itu bukan jalannya, tapi drone kalau misalnya mau. Ini drone ini bisa ngangkat loh, hasil pupuknya itu habis itu kan. Nah itu daripada bikin jalan yang akhirnya kemudian merusak ekosistem. Maksimum jalan usaha tani itu memang ada standarnya, maksimum itu 3 meter. Nah kalau udah lebar, lebih lebar daripada itu, udah bukan jalan usaha tani namanya. Gitu. Tapi untuk nilai hasilnya jauh, minim sekali. Berapa perbedaannya? Pertama yang perolehan pertama, penanaman pertama pakai organik, 42 kilo per